Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas vitamin dengan nama Renovit. Nah, ini ada Renovit yang biasa dan Renovit Gold. Di sini tulisannya yaitu sebagai multivitamin dan mineral, yaitu sebagai suplemen kesehatan. Nah, satu boxnya ini di dalamnya itu seperti ada botol. Nah, itu berisi yaitu 30 kaplet ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas satu per satu apa sih yang membedakan antara Renovit biasa dan Renovit Gold. Nah, seperti ini dari kemasannya pun udah berbeda. Yang pertama kita akan membahas tentang Renovit yang biasa ya. Nah, kemasannya seperti ini. Di sini ada tulisan Renovit multivitamin dan mineral. Renovit digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral. Vitamin dan mineral Renovit bekerja bersama-sama untuk membantu menjaga kesehatan. Nah, aturan pakainya yaitu 1 kaplet 1 kali sehari, yaitu sehari cukup minum 1 kaplet saja. Nah, apabila diminum pada waktu pagi, ya selanjutnya diminum pada waktu pagi juga. Apabila diminum waktu siang, di hari selanjutnya diminum waktu siang juga. Seperti itu. Jadi harus ada jeda 24 jam ya. Nah, seperti ini kemasan depannya. Nah, Renovit ini bebas gula. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yaitu membaca komposisinya. Tiap takaran saji 1 kaplet. Di sini ada vitamin A sebesar 5000 IU, vitamin B1 ACL 10 mg, vitamin B2 10 mg, niacinamide 20 mg, vitamin B6 ACL 10 mg, vitamin B12 30 mikrogram, vitamin C 90 mg, vitamin D 400 IU, vitamin E 30 IU, folit asid 400 mikrogram, biotin 45 mikrogram, pantotenik asid 10 mg, kalsium 162 mg, iodin 150 mg, magnesium 100 mg, zinc 15 mg, selenium 25 mikrogram, copper 2 mg, mangan 5 mg, molibdenum 25 mikrogram, kromium 25 mikrogram, kalium 30 mg, klorit 27,2 mg, fosfor 125 mg, dan yang terakhir yaitu iron sebesar 27 mg. Nah, ini tadi komposisi takaran saji pada 1 kapletnya. Nah, ini tadi yang komposisi pada Renovit biasa. Nah, kemudian kita nanti akan lanjut ke yang Renovit Good. Nah, seperti ini kemasan di depannya. Label pada awalnya terlihat sangat menarik dan berbeda pada gambar dari Renovit yang biasa. Renovit Good multivitamin dan mineral. Sama seperti yang tadi, kemasan di dalamnya ada seperti botol. Nah, itu berisi sebanyak 30 kaplet suplemen makanan kesehatan. Kemasannya pun ternyata juga sedikit berbeda ya dari yang Renovit biasa tadi. Nah, kita akan mencoba untuk membahasnya. Nah, ini aturan pakainya yaitu untuk dewasa di atas 50 tahun 1 kaplet sehari. Jadi sehari cukup minum 1 kaplet saja. Apabila minumnya di pagi hari, maka selanjutnya di pagi hari lagi. Jadi harus diberi jeda sebanyak yaitu 24 jam.
Nah, Renovit Gold merupakan suplemen makanan yang ditujukan untuk orang tua yang sudah mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, jadi Renovit Gold ini ternyata disarankan untuk dikonsumsi pada usia di atas 50 tahun yang sudah mengalami penurunan fungsi kognitif ya. Nah, ini kita lihat komposisinya per 1 kapletnya, yaitu vitamin A 2000 IU, vitamin B1 HCl 10 mg, vitamin B2 10 mg, vitamin B3 20 mg, vitamin B6 HCl 15 mg, vitamin B12 30 mikrogram, vitamin C 90 mg, vitamin D3 400 IU, vitamin E 30 IU, folit asid 400 mikrogram, vitamin B7 45 mikrogram, kalsium pantotenat 10 mg, kalsium 150 mg, iodin 152,8 mikrogram, magnesium 100 mg, zinc 15 mg, selenium 25 mikrogram, copper 2 mg, mangan 4,58 mg, molibdenum 25 mikrogram, kromium 20 mikrogram, kalium 30 mg, klorit 27,2 mg, fosfor 115,3 mg, iron 27 mg, huperzia serrata herba ekstrak, lutein sebesar 2 mg, beta karoten 1 mg, dan L-karnitin sebesar 20 mg. Nah, ini tadi komposisi kandungan dari Renovit Gold multivitamin dan mineral pada takaran saji per 1 kapletnya. Jadi pada Renovit yang Gold ini ada ekstrak lutein ya, yaitu dari herbal nih ternyata, karena dikonsumsi pada usia yang sudah lanjut, yaitu bisa dibilang yang sudah mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, Renovit ini baik yang biasa ataupun yang Gold diproduksi oleh PT Konimex yang terpusat di Sukoharjo. Nah, seperti ini ya tulisannya, Renovit Gold multivitamin dan mineral. Nah, di tulisannya juga sudah jelas itu masing-masing dosisnya seperti itu, dan yang membedakan juga yaitu ada ekstrak herbalnya, lutein serta beta karoten dan L-karnitin pada yang Renovit Gold, sedangkan yang di Renovit biasa itu tidak ada. Dan juga pada Renovit Gold ini vitamin A nya yaitu sebesar 2000 IU, sedangkan pada Renovit biasa itu vitamin A nya yaitu sebesar 5000 IU. Nah, ternyata keduanya ada perbedaannya, yaitu sebesar 3000 IU kemungkinan, karena yang Renovit Gold ini untuk usia 50 tahun ke atas, dan yang Renovit biasa itu pada usia yang di bawah 50 tahun ke atas. Nah, pada usia 50 tahun ke bawah biasanya masih pada masa-masa bekerja, jadi harus minum vitamin A yang banyak biar pada mata yaitu tidak mengalami penurunan fungsi kognitifnya. Sekarang kita coba lihat kemasan dalamnya seperti apa, yang saya maksud seperti botol tadi. Nah, ini nanti akan coba kita keluarkan. Nah, seperti ini botolnya. Botolnya pun tidak botol yang murahan, jadi botolnya pun botol yang tebal, aman, tidak mudah pecah. Nah, serta botolnya pun bisa dilihat ya, botolnya itu kokoh.
Kemudian kita akan keluarkan juga yang botol dari Renovit Gold supaya kita bisa membandingkan apa yang membedakannya. Kita coba keluarkan dulu botol yang Renovit Goldnya ya, sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini kemasan dalamnya pun sama, botolnya juga sama, hanya saja labelnya mengikuti label kemasan kardusnya seperti ini ya. Dan di botol pun dikasih tulisan juga yang Renovit biasa itu bebas gula. Nah, seperti ini perbedaannya, dan juga ada tulisan untuk expired date-nya. Jadi apabila bungkus kardusnya sudah hilang, aman nih. Bisa tahu juga kapan sih Renovit ini tidak boleh dikonsumsi lagi karena sudah expired. Nah, seperti ini ya, jangan lupa harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan harus dalam keadaan kering supaya zat aktif yang ada di dalamnya itu tidak mudah rusak. Dan apabila membuka botolnya saat mengambil obatnya untuk diminum, jangan lupa ditutup kembali sampai rapat ya, supaya tidak ada udara yang masuk yang dapat membuat rusak zat aktifnya. Nah, seperti ini ada customer service-nya juga di kemasan botolnya, jadinya bisa dihubungin ya sewaktu-waktu apabila ingin menghubunginya. Nah, ini perbedaan dari Renovit biasa dan Renovit Gold. Jadi bisa menentukan nih, harus membeli yang Renovit biasa ataupun Renovit Gold. Apabila di bawah 50 tahun, dianjurkan untuk membeli yang Renovit biasa. Dan apabila sudah 50 tahun ke atas, dianjurkan untuk membeli Renovit Gold. Nah, ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan ya.